Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang brother ini tiba-tiba dia awal balik rumah kantoikan bini buat projek dengan lelaki yang berbaju askar, bye. Dan bini dia mengaku sudah dua kali dah. Sudah kantoi, kedua-dua buat muka macam tak salah. Bini pula siap salahkan balik suami katanya. Hari-hari kau kerja balik lewat subuh tak layan dia. Wow. Lalas brother hina bini balik katanya. Engkau isteri orang memang banyak experience punya eh. My kau-kau punya oh. Ada orang salahkan bini, ada orang salahkan brother tak layan bini. Dan siap komen, lebih baik ceraikan bini, biar bini dia main secara halal. Wow. Jom kita saksikan video ni. Later. Ana? Cakap terus terang. Ya, sebab mak dah terlanjur tak boleh balik dengan ayah, paksa juga saya. Dah terlanjur ya, berapa kali main? Berapa kali? Dua kali kan? Remy, betul ke kau main dengan isteri aku, orang rumah aku yang sah dua kali? Ah, betul. Tadi cakap sekali je. Sekali tak ada je, sahaja romen je. Romen, dahsyat tu. Dahsyatlah kau Ana eh. Engkau, isteri orang memang banyak experience punya Ana eh. Main kau-kau punya Ana eh. Bayanglah saya cakap macam tu. Dahlah suami sendiri tak melayan. Okeylah, siapa cakap tak melayan. Ayah buat macam ayah ni untuk, ayah balik subuh, buat untuk subuh. Pengajaran. Aku nak tanya kau, sehari berapa kali kau steam? Guna akal, dek. Guna akal. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.